Assalamualaikum, hai mam, kembali lagi di segmen Tanya Bidan Cantik. Masih bersama saya, Bidan Irma, akan menjawab beberapa pertanyaan yang mam telah ajukan. Kemarin, tim survei kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan kami jawab. Oke, beberapa pertanyaan yang mam ajukan rata-rata seputar alat kontrasepsi IUD. Jadi, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang serbi-serbi alat kontrasepsi. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KMC-nya. Merangkum beberapa pertanyaan, diantaranya pemasangan IUD kapan waktu yang tepat. Jadi pemasangan IUD itu bisa dilakukan oleh mam ketika usai 40 hari nifas. Kemudian jika mam tidak mendapat haid dari selesai di 40 hari nifas, boleh dipasang kapanpun. Setelah itu, jika untuk mam yang ingin mengganti alat kontrasepsi sebelumnya ke alat kontrasepsi IUD, boleh diganti di hari ke-5 atau di hari ke-6 sebelum selesai masa haid. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang IUD. Kira-kira ada efek sampingnya nggak ya? Jelas ada, mam. Apa aja? Oke, kita bahas efek sampingnya satu per satu. Pertama, di setiap alat kontrasepsi pasti ada penyesuaian hormon. Rata-rata untuk penyesuaian hormon itu sendiri kurang lebih 3-6 bulan. Di sini, menstruasinya untuk pemakaian IUD itu akan lebih lama dari mens-mens sebelumnya. Kemudian yang kedua, darah menstruasinya akan lebih banyak atau nanti kesananya akan disertai dengan bercak darah. Mom tidak usah khawatir. Kemudian selanjutnya ada rasa sedikit mual dan kram perut. Tenang aja, mom gak usah khawatir. Minum air putih yang banyak. Jika ada obat sendiri, boleh. Kemudian beberapa alat kontrasepsi juga ada resikonya. Untuk pemakaian IUD sendiri bisa terjadi peradangan di panggul kalau memang tidak cocok untuk dilakukan pemasangan IUD. Kemudian, kalau memang telat untuk kontrol, bisa jadi posisi IUD tersebut bergeser. Jadi, di pemasangan IUD sendiri memang diwajibkan untuk kontrol di hari ke-7 untuk pertama. Kemudian akan disarankan di 1 bulan setelah pemakaian IUD. Kemudian kesananya mam dianjurkan untuk 1 tahun sekali untuk kontrol pemasangan IUD. Jangan lupa jika IUD tersendiri efektivitasnya 5 tahun, di tahun ke-4 mam bisa lakukan pencabutan IUD. Tahu nggak macam-macam alat kontrasepsi apa aja? Kita bahas ya. Satu per satu. Sebelum menggunakan alat kontrasepsi, jangan lupa respect dulu untuk meyakinkan mam sedang hamil atau tidak. Setelah mam dinyatakan negatif atau tidak hamil, mam boleh menggunakan beberapa alat kontrasepsi. Salah satunya kondom. Kondom ini dipakai sama papanya. Yang kedua, ini pil. Untuk pil andalan laktasi ini
ini khusus untuk para moms yang sedang menyusui. Cara pakainya, tinggal dilihat di label belakangnya. Ikuti arah panahnya. Kemudian, ada alat kontrasepsi berupa suntik. Ini alat kontrasepsi suntik 1 bulan. Biasanya kita anjurkan para moms menggunakan alat kontrasepsi ini untuk moms yang tidak menyusui. Apakah ada alat kontrasepsi suntik untuk moms yang menyusui? Ada. Alat kontrasepsi suntik 3 bulan. Ini khusus untuk para moms yang masih menyusui. Yang terakhir, iya, sesuai pembahasan yang tadi, IUD. Bentuknya seperti huruf T. Dia dimasukkan ke dalam rahim. Mam, sudah dijawab ya pertanyaan-pertanyaan yang Mam ajukan, khususnya di alat kontrasepsi IUD. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KMC-nya. Saya, Bidan Gema, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau